ada kawan ini dua. Penjalan kah? Jalan. Mana kawan? Di tepi taman aja. Rey, sini. Apa itu? Hai, bola Rey. Wah, ini enak sekali. Tunggu coba. Wah, enak sekali. Besok lagi. Ya. Wah, bisa gabung, Kak. Iya, ya. Ya, kita komen. Hei, kenapa lo? Halo. Lo terkenapa? Kami kenapa sini? Nggak ada om, tunggu duduk saja. Oh. Iya, sudah. Selamat siang. Selamat siang. Apa dong, aparat ya? Iya, iya, Bapak. Bagaimana, ada bisa dibantu? Tulang sekali, Bapak. Tadi Pak lewat dari situ tadi. Saya lihat ada anak-anak kecil, tidak tahu mungkin tuh lagi siap ibon ke sebelah situ. Mari Bapak, kita orang pergi lihat anak-anak itu. Adik, kamu ada bikin apa sih? Yuk, kamu berdiri. Ini apa itu? Aduh, ampun adik, kamu orang ini. Tip yang bisa bikin kalian ke masa depan semuanya hancur. Kalian mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi apapun itu, kalian tidak akan bisa mencapai. Jadi kalian stop sudah dengan barang-barang ini. Jadi ini yang terakhir ya. Nanti kalau besok-besok ada begini lagi, nanti bapak polisi sama orang BNN akan tangkap adik lagi. Eh, jangan terulang lagi ya. Penyalahgunaan lem ibon di Provinsi Papua sudah sangat mengkhawatirkan karena lem ibon adalah salah satu jenis narkoba yang memiliki zat adiktif, dapat menimbulkan halusinasi bagi anak-anak yang menghirup melalui hidung, maka berakibat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku yang menghirupnya. Selain itu, menghirup lem ibon, penggunaan dalam waktu yang lama bisa mengakibatkan ketergantungan dan efeknya dapat menyebabkan gangguan pernapasan, otak, dan paru-paru. Sayangi anak Anda, keluarga Anda, dan diri Anda sendiri. Jauhi segala macam narkoba. Katakan tidak pada narkoba, tolak dan perangi narkoba.